Malah jelek tidurnya. Coklat kuning coklat tuh. Jadi coklat yang dulu kayaknya, Pak. Bukan. Yang pasti kan mengulang kaki coklat. Nah, ini di. Oh, ini dia. Ketemu dia lubangnya kan. Ini pakai kamera apa pakai HP-nya nih? Ya, kamera. Oke, teman-teman, hari ini kita mau melihat sarang ular king cobra. Lokasinya ada dalam. Nanti kita ikuti sama yang penemunya, Mas Yusuf. Mas Yusuf. Ini kenalan sama bosnya dulu. Bosnya Mas Fahri. Jadi kita panggilnya dari sini bapak aja lah ya. Oh iya. Ini saudara saya ini. Orang Medan katanya. Belum Pak ya? Oh, udah gelap tuh bisa kan? Di sini apa? Pasin aja. Menantang lah sini. Menantang, ayo. Menantang. Menantang. Eh, 13. Lambat nih, ajar tuh. Kalau gelap bilang ya. Pak Fahri. Senternya Pak Fahri. Malam malah gelap tidurnya. Itu tuh lain burung. Burung ya? Takut ya. Dia di mana sering muncul ya? Biasanya? Di mana sering muncul ya? Di apa kan? Ini gelap lagi. Di sini bukan, di sini pokoknya agak apa nih, pokoknya agak melis nih. Kayu mana kayu? Ada kayu nggak sih? Di mana? Tunggu ya mana? Ayo. Bukan. Dia enggak di sini nih. Tapi agak kering sih. Enggak mungkin dia basah-basah sama lu. Kakimu nggak pakai apa, jangan jauh di dekat. Iya. Ini nggak ada kayu besar nggak? Ada di sini. Di mana? Di mana? Biasanya di mana? Lama ketemunya? Di sini. Di sini kah? Iya. Di sini kah? Oh. Coba ya, kita.
fungsinya. Malam dulu enggak boleh makan dulu. Coba cari kan hati lah. Eh hati. Pakai yang enggak pakai sepatu jangan perlu. Ayo entar ke sini. Sepatu dulu. Halo. Halo. Saya pakai sini, Pak. Sini. Wah, ini. Ini kok ada tempat tidurnya ada sih. Tengah-tengah sini deh. Posisi. Harus tengah-tengah sini. Emang ada kayu-kayu. Bisa kayu sini. Gak nampak deh. Ya deh. Dari siang ini. Ya siang. Malam mon. Ini malam tidur apa jalan pak? Enggak bakal jalan, tidur. Tidur ya? Iya. Oh bukan natural deh ya? Enggak, sama kayak misalnya kita lagi keluar sawah. Bawa kiri sudah hitam. Ya sama kayak kobra hitam, ini kobra sama yang mengabur muncul ini jarang ya. Eh, orang-orang masih sini ya, kalau nggak jauh-jauh nih, sekitar ya, paling selingkaran ini tadi kalau nggak besar itu sih aja deh nggak jauh deh 20 meter 10 meter lagi dari tempat dia sering itu di sini kah munculnya? Iya, apa ya? Gak ada yang berani. Iya di mana? Ya, kayak gini mah, sama itu paret itu? Iya paret tadi, dia di sini aja. Di simpukan ini gini ya. Kalau nggak ada kayu simpukan kalau ketiga aja langsung keluar waduh ini kayak gini pak dia pak. Nah, ini kayak ada gundukan terus bagus gundukannya pak. Pasar yang sebelah? Bisa jadi, cuma ada kayunya enggak sini? Iya. Mereka lagi nyari. Iya, kayunya. Nyari tunggulnya. Tunggulnya. Kayu lo. Omar. Hah? Ada. Tunggu ya. Ada tunggu itu. Hah? Terakhir kapan Bang? Kemarin pas kenapa kemarin? Apa? Masih dari mana jalan ini? Pasar tengah bisa lah. Jadi memang benar siang ya. Iya, siang ini. Dia pasti keluar dulu. Gara-gara terbesar gitu. Nah, ini bakal jadi jam 3.30 nih. Gitu.
nak kayak gini. Maunya dia di lubang ini. Jadi tinggal nyari tunggu lah loh. Tunggu. Ini kita sini gini. Kayak gini. Di bawah ini ya. Iya sini. Nah, dia minta gini. Berarti adalah 4 meter. Oh, ada. Wih, kayak temannya, kemarin ada apa temannya? Besar lagi. Yang di Gema sampai coklat lagi warnanya. Coklat. Kuning coklat gitu. Jadi itu coklat yang dulu kayaknya, Pak. Gimana? Yang pastikan mau langka itu coklat itu. Iya, segitu. Ini apa ya? Yang membuka hutan. Ini kan binatang di sini. Pasti. Sudah mereka tiap panen ketemu. Pasti ketemu. Pasti ketemu. Makanya enggak dipanen. Di mana, Pak? Pasti sini, Pak. Ketemunya. Ini mana? Di kerani. Ya. Wow. Setiap panen ketemu, waduh. Setiap panen ketemu. Ini lari lah. Langkahnya. Malaman. Kita nggak nampak. Kenapa? Lihat. Wih. Wih. Ini ada tuh juga pasti kayak gini dari sini. Di sini udahnya. Tapi ini terbesar. Waduh. Kalau ada bekasnya, biasanya ada bekasnya ya. 5 pokok ya? 1, 2, ini seperti ini, pas di seperti ini nih. Kalau 5 pokok ini kan? Ini, belum ini. Pokok ini kan? Iya, buat ini. Iya, kan sama aja kita. Yang sama kayak ini doang ini. Ya ini bisa ya, ini. Ini agak besar apa ini? Coba di situ, agak jauh aja. Dari apa? Sisi juga, sisinya. Kalau sisi yang gitu dia. Di sebelah sini, Pak? Iya, biasanya dia orang sebelah sini juga dari sisi. Nah, kan tadi itu ya, bentar. Minta bersihkan sama jenis itu. Hah? Tak bersihkan yang caknya, Pak. Ngeri deh. Sama. Dan pasang sini. Kuat juga itu ya. Hmm? Apa stiknya tuh? Mana? Stik sama ini kuat itu ya? Ini? Iya. Oh stik ini? Huh? Iya. Kan ini sama. Nah ini udah kayu nih. Ini. Kita yang ini, di sini dulu ya, Pak. Nah ini di
Oh, ini dia. Ketemu dia lubangnya kan. Sini. Sini Mas. Sini menengok. Dia dalam nih, belum keluar, keluarnya siang nih. Besar ini. Coba lihat sekitar dulu, Pak. Takutnya. Nah. Cek dulu. Ini bisa tempat dia juga apa? Di dalam juga. Dalam ya? Deh. Ayo. Kita kok dari bawa kabel apa? Kabel apa namanya? Kabel data itu ya. Kabel apa? Kabel kamera kabel. Kamera kabel itu bisa nggak dalamnya tuh? Oh, kamera kabel. Nih. Ya apa di mana kabar? Nih. Nih, Kak. Pak. Dalam kali. Tapi biasanya enggak dia kok. Cak biasanya. Ini udah. Ini bakal ditangkap apa hari? Iya. Ini menengah. Dari sini aja lah. Tidak apa sini. Hah? Aman aja sini. Kita sana tuh kayaknya. Sana. Enggak, katanya memang ini. Tadi luas yang gua tahu itu ada batang menghalang. Ini kah? Ini. Berarti benar ini. Apa kalau enggak dia mau ke dalam? Oh, benar ini betelur sih, Pak. Betelur kok. Oh. Harusnya pakai ada sini sini kan, Pak. Kok dia betelur sini bukan? Saya tak minggir aja lah ya. Hal ini juga bawangnya juga, Pak. Hah? Bawang juga nih. Iya. Ya, benar sama-sama kita nanti. Malam mantap. Lubangnya banyak itu ya. Ini lubang itu. Oke, bentar ya. Ini dia mau duduk di atas ini. Kayak rompetan juga dia. Kayaknya gasur di mana ini? Hah? Lu nemukan ini? Ini dibersihin dulu nih, parang loh, parang. Nampak di sini. Kenapa? Ada pinggir di sini kan? Masih ada tambusnya apa lagi? Iya ada dekat tinggal. Cuma udah gelap lalu kan? Banyak air juga nih. Ya, tahu kok. 2, 3, 4, 5. Kita ini nih. Bener ya? Kalau memang apa? Kalau piton nggak kayak gini, piton piton ada beda. Ya. Kalau ular kobra kan nggak terasa apa nya? Jalannya nggak terasa, jadi nggak ada bekasnya. Tuh di sini, bisa di sini lah gitu. Nggak jelas ini yang semak dia tetap semak pak ini. Tapi memang dekat sini pak. Iya. Kalau memang di sini ya kan jadinya nggak jauh-jauh dia kobra. Jadi sama kobra itu juga. Oke, gimana? Saya lagi enggak. Ulang aja. Bisa, pas sudah di tempatnya berarti. Itu benar tuh. Nah, atau gini aja pas nanti ketemu atau aja gitu loh. Kapan lagi main di sini? Kira-kira. Pada sini kapan lagi? Lagi. Tapi tiap siang masih nampak? Masih nampak, berarti emang siang, berarti jamnya itu besok. Nah, kan sehari ya. Jadi teman-teman kita sampai sini aja pencarian kita ular king cobra-nya. Karena posisi malam berbahaya juga ya. Bahaya, buat karena di sini banyak kita punya anak kecil juga semua. Masing-masing punya anak kecil. Pak Pari juga punya anak kecil juga. Oke. Sampai sini aja teman-teman. Besok kita lanjut lagi jam 2 lah nanti kita kesini lagi bersama Mas Wagen sih. Soalnya nyari ini harus orang banyak. Kalau orang satu ya bisa berjam-jam, bisa sampai 4 jam ya teman-teman. Karena cari ular itu nggak gampang. Nggak seperti nyari belut sama ular sawah itu gampang teman-teman nyarinya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Saya mendukung lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak Pari. Mantap.